welcome back with me Brandon. Oke guys, sekarang ini kita akan membeli skin clean ya guys ya, yang baru saja keluar ya guys ya, clean epic guys. Kita pakai kupon diskon dulu tanpa pakai pajak kita yang kita beli. Let's go. Wah, ini ceritanya nih Pirates of Caribbean ini kayaknya ya. Anjir. Untuk ukuran skin yang 600 diamond ini efeknya sih bagus banget sih guys. Efeknya benar-benar gila dan bagus banget ya guys. Jangan lupa belinya di mana? Langsung belinya di beaconstore.id ya guys ya. Oke lah, tanpa banyak bacot, kita akan langsung menuju ke dalam gamenya saja ya guys ya. Let's go! Oke lah guys ya. Kita lihat, kita sudah berhasil untuk mendapatkan clean epic kita, Captain of the Ram. Gua gak tahu ini bagus atau enggak, cuma untuk ukuran skin murah dan efek dari skinnya bergerak, ini skin sih lumayan worth it untuk dibeli. Jadi jangan lupa beli di mana, selalu di beaconstore.id ya guys ya. Oke, clean epic, Captain of the Ram. Apakah ini skinnya akan bagus ya guys ya? Oke, kita akan ke atas dulu sekarang. Semoga sih bagus ya, semoga guys ya. Sabar. Jangan lupa pokoknya belinya di beaconstore.id guys ya. Ini adalah skin apa toko terbaik, tercepat, termurah yang ada di muka bumi ya guys ya. Oke, santai. Oke. Gua lupa lagi. Wes, gila basic attack-nya. Skill 2-nya. Oke, efek dari stun-nya lumayan bagus sih ya, guys ya. Lumayan bagus ya untuk efek dari stun-nya ya, guys ya. Oke, kita berhasil untuk mendapatkan duitnya. Let's go. Kita harus agak berhati-hati nih, guys, kalau lawan Ixia ya, guys ya. Karena Ixia ini range-nya ini lumayan jauh ya, guys ya. Oke, kita nggak kena. Nice banget. Ini Xia nih ngajak gua ngadu mekanik kayaknya guys, bau-baunya ya guys ya. Berasa jago dia ngajakin gua ngadu mekanik, cocok. Dia nggak mau muncul anjir. Anjir aneh banget cok ini Xia guys. Kayak kita balik dulu aja deh guys ya, biar agak lebih safe aja ya guys ya. Kemarin tuh item pertama kalau kita main clean itu adalah Sky Piercer sebagai item awal guys. Oke, skill 2-nya ini. Dia ngelemparin jaring-jaring buat nangkep ikan kayaknya itu ya. Nah, skill satunya gue belum lihat guys, sabar dulu. Tapi at least ya, dari tampilan sini lumayan bagus sih guys. Worth it untuk dibeli sih untuk skin ini guys. Basic attack-nya juga lumayan bagus. Pasifnya kalau lagi meledak juga mantap. Kita lihat efek dari sekitarnya. Oke, jadi kayak ada efek air-air mancur seperti itu. Untuk skill satunya ada chum shot-nya ya guys ya. Tapi kalau dibilang bagus banget sih ya, so far sih masih belum terlalu yang gimana banget sih. Kalau skill 2-nya coba lihat lagi guys. Iya benar guys, itu tuh buat tangkap ikan kayaknya ya guys ya, jaring-jaring gitu cok. Kita ulti ya. Kita lihat efek ultinya tadi juga biasa saja sih sebenarnya untuk efek ultinya ya guys ya. Skill 1-nya juga ya. Ya ultinya tapi oke lah, ultinya lumayan ada efeknya ya guys ya. Jadi kalau dibilang jelek pun enggak sih, ini skin sih lumayan oke dan lumayan bagus ya guys ya. Oke, santai. Oke, waduh. Anjir nih orang guys. Benar-benar dia sampai pakai flicker coba buat nyekill gua, kampret. Niat banget anjir. Berasa jago kali bisa ngekill gua kayak begitu guys. Oke, sabar. Kita ke atas dulu, sabar. Oke, kita udah jadi Sky Piercer. Habis itu item berikutnya kayak si BOD ya guys ya. Nah, kita ini harus jago buat nyicil-nyicil si Ixia-nya ini loh guys. Karena dia bermainnya tuh benar-benar kayak safe banget ya, kayak kondom cok. Anjir nih orang kenapa cok, langsung ulti lagi anjir. Anjir freak banget cok. Bener-bener mainnya freak banget anjir. Awas, ada kaja pula ya. Wah bahaya nih cok kalau lawannya ada kaja nih guys. Oke,
pelan. Kita dapatkan dulu gold minionnya supaya kita kaya ya guys ya. Kita ini dapat terus sih guys gold buffnya ya guys. Jadi kita kaya banget ini cok. Sky Pearson juga udah jadi. Coba tinggal ngebantai-bantai doang ini coy. Oke. Kok badak banget ya? Gila cok. Kajanya leuga sih guys. Au! Hampir ya cok. Tapi ya, so far jujur aja kalau menurut gua ya guys ya, ini skin tuh dibilang bagus banget juga enggak sih guys ya. Agak-agak biasa gitu loh guys. Tapi ya, memang harganya nggak terlalu mahal ya guys. Jadi kalau untuk harga ukuran 600 diamond sih ya, masih worth it lah untuk kalian beli untuk efek skin kayak gini ya guys ya. Yang penting belinya di beaconstore.id supaya kalian mendapatkan skinnya dengan harga terbaik, terbaik, tercepat, dan termurah pastinya ya guys ya. Hey. Sabar, kita kayaknya harus bantu mereka gak sih guys? Nih, lagi pada war gede ini kayaknya cok. Oke, sabar Brandon. Jangan terlalu mukil dulu ya guys ya. Wuih, gila ini orang cocok. Hampir aja gue mati lagi, kampret, kampret. Tiap aja gitu terus lo apa sih? Aduh musuhnya kayak nggak asik ya guys ya Ixianya ini cocok. Tiap kali gue deketin dia tuh dia pasti bakal langsung ulti gue guys. Ribet juga ini kampret. Tapi nggak apa-apa guys, kita sambil jadiin item aja dulu ya guys ya. Kalau item kita udah jadi ini udah pasti easy peasy sih buat lawan Ixia. Apalagi kita memang kalau review skin tuh nggak pernah kalah ya guys, jadi santai aja cok. Wah makan tuh cocok. Damage kreditnya sakit, tapi isiannya lebih jauh range ya guys. Mungkin dia agak susah ya guys ya buat mukul dia cok. Kalau pada kalau kayak lawan Moskov gitu enak banget clean ini guys. Cuma kalau lawan isiannya agak susah ya, karena range-nya isiannya agak jauh kampret. Sabar. Kita ini terakhir review skin kapan ya guys? Gue agak lupa ya, udah agak lama juga kita terakhir review skin ya guys ya. Sabar. Oke santai. Oke, pelan dulu aja. Kita farming dulu ya guys ya. Cari duit dulu, santai. Oke. Kok, tapi kok kayak Ixianya agak badak gitu ya guys ya? Waduh matilah gua cok, gua gak lihat ada bane anjir. Aduh kampret gak bisa lari cok. Gak bisa lari clean ini kalau udah ketempel sama musuhnya. Aduh. Udah gak apa-apa. Santai, dikit lagi BOD kita udah jadi sih udah pasti bakal ngeburst parah ini ya guys ya. Waduh ditarik dulu. Waduh gak ada yang bisa ngebatuin lagi ya guys ya. Sayang banget cok. Ini posisinya kita udah mulai kalah duit nih guys, tim kita ya guys ya. Mesti hati-hati banget sih ini. Flicker ulti aja, let's go. Bisa-bisanya cok itu bane anjir. Wah gila sih ini musuhnya susah banget guys buat dideketin sumpah ya guys ya. Susah banget ini cocok. Aduh awas, bisa mati gua kalau kena skill satunya bane ya guys ya. Balik dulu guys. Anjir musuhnya sakit banget cok semuanya guys. Terus musuhnya tuh skillnya kayak dari jarak jauh gitu ya guys ya. Ada Saphir juga, ada Gatot, ada bane, ada Xia. Ribet banget kampret. Oke, balik dulu. Balik dulu santai. Kita udah jadi BOD, let's go. Cuma tinggal ngebantai doang nih guys ya. Dari segi damage kita udah pasti sakit banget ini cok. Come on. Mati lo! Nice. Duh kalau Sky Piercer gua nih belum ada stack nih. Agak kurang enak ya guys ya. Kalau Gatot itu sebanyak-banyak apapun dia guys, dia bakal tetap jebol sama kita ya guys ya. 75.000 dari gak jelas gue lagi review skin. Kok dia tahu sih gue lagi review skin aneh banget cocok. Gue gak ke live loh.
Aneh banget loh. Oke, santai. Aneh, cegoy banget cok sultan gue yang satu itu, kampret. Sabar. Kita udah 6500, udah paling kaya ya guys ya. Udah sakit parah ini cok kita ini guys. Tinggal jadi endless battle lagi aja guys ya. Udah unstoppable lah ini kita anjir. Pelan, Brandon. Oke, dapetin turret aja, let's go. Wih, gila, awas. Ulti lagi, Xianya, gaskan. Ulti lagi dia. Bantai, guys. Ini sih udah gak mungkin kalah sih, guys. Gua udah kalau udah main clean, kalau udah jadi kayak gini ya guys ya, kemungkinan kalahnya ini udah 0% sih sebenarnya guys. Walaupun kill kita masih 0 ya guys ya, Sky Piercer kita jadi kayak gak ada guna ini, kampret. Oke, pelan. Santai, kita jadiin endless battle kita dulu. Kok kagak kestun ya ini orang ya, anjir. Kok kagak kestun sih, kagaknya kampret. Bisa-bisanya gue disamperin ke bawah cok, kurang ajar. Kok dia bisa nyamperin gue ke bawah gitu ya guys ya. Bentar, ini kita langsung bikin ke arah pistol dulu ya guys ya, supaya kita lebih sakit lagi nih cok. Nice, dapet lor temen gue, let's go. Anjir, skor macam apa ini, masa gue review skin 023 guys. Kayak bodoh kali gue ya guys ya, 023 ya guys ya. Oke, santai. Nih, matai woy, mata locknya. Aduh cok, malah jadi gue yang mau mati, astaga. Apa ini guys? Bukannya langsung di lock itu bani, malah bengong temen gue ini guys. Gimana cocok? Matilah! Astaga cokok, dia tahu gue di situ anjir tuh Saphir guys. Goy banget anjir. Sumpah cok, goy banget anjir nih Saphir. Oke. Guys, jangan pada mati guys. Gue baru ambil buff ini, cok. Bantai guys, ada gua guys. Guys, aduh guys, gua sekarat aja guys, kemana guys ya? Mati, gua sekarat cok. Bantai, nice! Double kill kita, let's go. Bener-bener positioning kita harus positioning yang terbaik ya guys ya. 4 orang mati, let's go, bisa kita push, let's go. Let's go guys. Kita ke bawah dulu aja, let's go. Mati lo! Bisa-bisanya di depan gua, cocok. Bisa-bisanya di depan gua dia mau clear minion, kampret. Nah ini nih, satu lagi nih. Let's go guys. Udah kestun dia guys ya. Aduh, kampret lah, cocok. Di flicker aja gua, ay kampret lah, itu burung apa sih, cok? Burung siapa sih itu? I've got a bullet with your name on it. Nice, roto lagi, woi cakep. Let's go, langsung kita end aja guys sih guys. Langsung kita end aja lah ya. Wah mantap, setiap review skin kita akan kembali memenangkan gamenya ya guys ya. Memang gua itu adalah orang yang paling anti kalah kalau lagi bermain ya guys ya. Lagi bermain tuh udah paling anti kalah lah cok kalau kita nih review skin guys. Bener-bener kita nih gak pernah kalah kalau namanya review skin ya guys ya. Aduh minionnya mati ya. Minionnya oke, let's go. Terlalu mudah, terlalu easy, dan tidak ada susahnya. Buat kalian semua yang mau beli diamond untuk beli skin clean epic ini, langsung beli di beaconstore.id, toko terbaik, tercepat,
dan termurah. Thank you buat semua yang nonton. I love you everybody, ya guys, ya. Bye!